Kancil yang cerdik akan menolong si kerbau yang digigit oleh buaya. Sebetulnya salah casting. Yang jadi buaya laki-laki, harusnya perempuan. Karena namanya buaya. Kalau laki-laki jadinya paya. Tapi tidak apa-apalah, ya. Itu hanya sebuah casting. Padahal si kerbau tersebut, dia itu sudah punya niat yang sangat tulus untuk menolong si buaya yang terjepit. Tapi karena buaya yang serakah, ya seperti itulah kejadiannya. Pengen tahu kelanjutannya? Oh nggak mau, jangan gitu dong. Mau ya? Ya? Mau ya ade-ade ya? Nah gitu dong mau ya. Kalau begitu kita lihat di Jagat Wayang. Lepasin itu lepasin buaya, lepasin. Eh ceritanya ini kejepit dulu, ditolongin sama kerbau. Sana dulu jepit. Nah gitu kerbau datang. Oh iya benar ya. Gitu, ayo lu lagi jadi apa Pat? Jadi kerbau lah. Jadi kerbau. Tanduknya mana? Tanduknya? Kan ini mah betina. Oh betina, kan iya. Lu cowok. Kan lu cowok. Ayo. Ada tanduknya, ada yang lain ada. Ada, ayo ada. Kita lihat di Jagat Wayang. Aduh. Oh. Aduh. Alah. Tolong aku. Aduh, kenapa ini? Hei, kamu buaya. Ini kejepit. Aduh, kasihan kamu ya terjepit. Iya. Dari kapan kamu terjepit? Dari tahun 1996. Oh. Hebat dong. Bukan hebat, sakit. Oh, mau ditolongin? Enggak usah lah kalau enggak ikhlas mah. Aduh, kasihan amat nih. Aduh, baloknya gede lagi. Aduh. Alah, udah nih, udah. Bangun. Nah, sekarang kamu udah selamat ya. Selamat. Iya. Hei, kenapa kamu gigit? Hei. Aku belum makan dari kemarin. Aduh. Tolong. Si kerbau pun digigit sama si buaya. Si kerbau berteriak-teriak sambil loncat-loncat. Tolong. Hei, jangan loncat-loncat begini, capek leh. Oh iya, aduh, coplok banget. Jangan loncat-loncat begini, capek leh. Tiba-tiba datanglah sang penolong. Oh iya. Si kancil yang gagah berani dan tolong, tampan tidak tertandingi. Tolong. Aduh. Terima kasih atas diberikannya waktu kepada saya. Perkenalkan saya Kancil. Oh Kancil. Saya akan menolong. Ini Kancil kok begini? Mau nih jadi Kancil? Oh iya aduh. Ya saya juga jadi kerbau. Masa saya jadi Kancil? Ini Shin-chan mau-maunya jadi buaya. Shin-chan mau-maunya jadi buaya, Ruchan. Ayo udah, cerita lagi cerita. Oh iya. Tolong ini Kancil. Saya digigit sama buaya dari tadi. Tadi lu, aku cari akal dulu. Aduh, jangan lama-lama. Ini juga geli nih. Nanti itu darah juga belum keluar. Weh, bukan sakitnya ini gelinya nih. Hah? Apa? Tenang, pokoknya. Ada apa? Hei, buaya. Apa kamu Kancil Oding? Ini kenapa ini? Kok tiba-tiba kamu bisa menggigit si kerbau ini? Ah, urusan aku. Bukan urusan-urusan. Coba, awalnya seperti apa sih ini ceritanya? Ini nih, awalnya mas si buaya ini terjepit sama itu tuh balok kayu tuh. Gimana saya coba? Saya tolongin. Dia malah makan saya nih. Gimana, hei buaya? Begini nih Kancil, aku kan lagi tidur. Nah, nih, itu tiduran tidur. Tuh. Nih, ini baloknya. Gitu. Di sini. Gitu. Gitu. Nah, gitu. Begitu Kancil. Jangan keras-keras dong. Begitu. Ya. Terus saya nolong. Tolong, coba. Dibuka. Tolong. Nah, set. Buka. Nah, terus? Ya gigit. Nah. Begitu. Oh, gitu. Iya. Tapi awalnya kamu ada enggak awalnya? Awalnya mah tidak ada. Saya lewat sini. Oh, berarti kamu enggak ada dulu. Aduh, kamu. Iya. Ada dulu. Saya kemana dulu? Awas menur sini ceritanya sini. Oh, sini. Nah. Coba kamu tiduran. Nah, gitu kayunya sini.
Ah, gitu. Nah, tunggu ya. Kamu di mana? Ya, saya datang ke sini. Oh, datang, sobat. Datang. Kamu datang. Nih, datang. Saya sebegini di jalan begini. Ah. Nah, lihat ini kaget. Kagetnya gimana? Wow. Ah, gitu. Setelah ini, saya datangnya kapan? Aduh. Kan datangnya nanti kalau saya udah digigit. Oh ya udah kalau begitu gigit dulu nanti saya datang lagi ya. Nah okay. Pokoknya mah ini sampai kejadian dari awal sampai akhir sampai kamu minta tolong sama saya. Oke. Okay. Nanti saya balik lagi. Ya. Sekarang udah tahu saya paham ceritanya kayak begitu. Paham ceritanya? Tenang, ini trik. Oke. Iya, pokoknya. Iya. Ya, oke. Pokoknya kamu ikutin saja saya ya. Jangan lupa. Siap. Komisi. Jangan lama-lama. Komisi. Ini udah panas sih pakai kostum begini. Ya tenanglah, yang panas makan wayang ini kita mengapa panas. Oke. Oke. Ya. Jadi. Hey, Buaya. Iya. Yeah. Kamu kenapa? Ini aku nurut lagi ya. Bolehkah saya menolong kamu, hey Buaya? Oh boleh dong. Oh ya. Berarti ini kayunya dibawa dulu. Ya nah. Gitu. Nah udah gitu. Makasih Buaya. Salaman. Ya, nah, salaman. Nah, terus digigit. Nah, gigit. Tolong! 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 Ini mana sih kacirnya? Tolong! Mana Mang Oding? Kacau. Tolong! Tolong, Ancip. Tolongin aku, Ancip. Malah cie-cie. Ini lagi digigit malah cie-cie. Aduh, kerbau pacaran sama Buaya. Kacau tuh Ancip. Aduh. Hei, Munding. Tolong. Munding, tolong. Maaf, saya Kancil bukan Mang Oding. Oh iya, tolong Kancil. Nah, udah begini kan. Datang kan sini. Terus saya datang kan? Datang. Kenapa kamu digigit? Oh, aku digigit sama Buaya. Coba ceritanya gimana? Aduh. Ya, duduk lagi situ. Duduk lagi situ. Shh, tenang, trik. Iya. Tapi capek. Ayo tidur. Ini. Tidur. Ceritanya gimana ini tadi? Gampang urusan trik tapi capek nih bolak-balik. Ya kalau capek itu enggak usah di sini, kamu di rumah aja. Iya. Nah, ini kayu di sini nih. Nah, di situ. Nah. Gitu. Gitu. Sakit. Sakit. Sakit ya? Iya. Nah begitu nih Kancil nih. Nah, sudah. Dia kan sudah begitu. Ya. Ayo buru kabur. Apa? Ayo. Oh ya kabur. Iya nah. Siap. Tolongin aku. Waduh. Aku ketipu ini. Seru ya ceritanya padahal sencrit tapi panjang ya. Ya itulah. Makanya tuh ya, kita itu tidak boleh berbohong seperti Buaya yang diperankan oleh Encan. Jika tidak ingin dibohongin sama orang lain, sebaiknya kita berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Nah, ini pelajaran banget. Ini tauhid buat kita semuanya ya. Ya. Apabila kita mau menampar orang lain, rasakanlah tamparan itu kepada diri kita. Kalau memang tamparan itu sakit, janganlah kita pernah menampar orang lain. Terima kasih tepuk tangannya. Dan apabila kita tidak mau dibohongin sama orang lain, janganlah pernah kita membohongi orang lain. Kita tutup saja dengan sebuah puisi. Di sini aja.